Jika dilihat dari depan, tidak tampak dua karung ini sebagai hal-hal yang menarik ya. Tapi kalau dilihat dari belakang, ada satu kalimat yang sangat sarkastik. Jalan berlubang, I love you. Seiring perkembangan zaman, kini warga kota Surabaya perlahan meninggalkan seni hiburan rakyat tradisional. Salah satu contoh adalah ludruk. Para pengendara mobil dari arah Blitar ini terpaksa harus melewati sungai untuk menuju Kabupaten Kediri. Sekarang saya berada di Monumen Mandala. Stadion Parungbung ini menjadi polemik dan bermasalah karena selama 8 tahun pengerjaannya ternyata stadion ini belum juga rampung. Saudara, di Taman Bungkul ini para pengunjung tidak ditarik tiket masuk. Seperti inilah kondisi jalan APP Tarani Kota Makassar. Salah satu titik yang terkena macet setiap hari ialah APP Tarani. Padahal jalan ini menghubungkan tiga jalan utama di Kota Makassar. Taman Bungkul akan terus menjadi sebuah landmark Kota Surabaya yang tentunya akan terus berbenah. Sore hari ini saya akan meliput tentang kondisi jembatan penghubung antara Cikuang dengan Baruga Maudud Lumpua, di mana di Cikuang ini terkenal dengan Maudud Lumpua atau maulid besar-besarannya. Keceriaan Ramadan selatunya bermula dari menu berbuka dan buah-buahan seperti timun mas ini, mereka selalu menjadi primadona di meja makan kita.